Suami Tasya kecewa dengan sikap Tasya Farasyah dan Mama Allah. Syekh Zaki muncul dengan memberikan pengakuan sebenarnya. Di hadapan sang istri Tasya, Syekh Zaki merasa kecewa dengan sikap Tasya Farasyah dan ibu mertuanya ala-ala tas akibat video 2 tahun silam. Bagaimana kekecewaan yang dirasakan Syekh Zaki? Dari potongan video tersebut banyak komentar negatif yang ditunjukkan kepada Tasya. Netizen berpendapat bahwa Tasya suka memotong pembicaraan orang. Tak hanya itu saja, Tasya Farasyah dan Mama Ala sapaan akrab ala-ala tas beberapa kali melontarkan kata-kata buruk kepada Tasya. Pertama, Tasya marah karena sering dipotong pembicaraannya oleh Tasya dan mengatakan jika saudara kembarnya itu suka pencitraan saat berkolaborasi dengan orang lain. Kedua, Tasya Farasyah memparodikan opening YouTube milik Tasya. Kemudian Tasya juga mengatakan kalau Tasya mirip Rainbow Cake. Selain Tasya Farasyah, dalam video tersebut, Mama Ala menyebutkan di antara kedua putrinya itu yang paling kurang ajar adalah mulutnya Tasya. Menanggapi itu, Syekh Zaki selaku suami Tasya memberikan komentarnya. Aku kecewa sama Tasya 2 tahun yang lalu dan Mama 2 tahun yang lalu, ucap Syekh Zaki dikutip dari YouTube Tasya pada Selasa 2 Agustus 2022. Syekh Zaki merasa ucapan yang dilontarkan Mama Ala dan Tasya terhadap sang istri tidak seharusnya dijadikan konten di media sosial.